Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Memang benar sebagian ulama Syafi'iyah ya membolehkan baca Al-Quran di kuburan. Tapi tujuannya menurut mereka, mereka berpendapat kalau kita baca Quran maka akan ada keberkahan yang turun kepada penghuni kubur tersebut. Dalil mereka di antaranya adalah Nabi dalam hadis Ibnu Abbas marra bi qabrain, Nabi pernah melewati dua penghuni kubur. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, sungguhnya keduanya sedang diazab. Amma ahaduhuma fakana la yasifu min bauli, adapun yang satu disiksa karena tidak bersih waktu cebok dari kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, yang satu diazab karena dia suka mengadu domba. Fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfain fa garaza ala kubrin ala kulli kubrin wahidatan minhuma. Maka Nabi pun mengambil pelepah korma yang sudah masih basah, Nabi belah dua, kemudian Nabi tancapkan kepada kuburan tersebut setengah-setengahnya. Kata mereka, kenapa? Kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga azab kedua orang ini diringankan selama pelepah korma masih basah. Kata mereka demikian. Berarti pelepah korma yang basah itu berpengaruh untuk mengurangi azab seseorang. Nah, kalau pelepah korma saja benda mati itu bisa mengurangi azab seseorang, bagaimana lagi dengan bacaan Quran? Ini mereka menggunakan kias aulawi, lebih utama bacaan Quran akan mengurangi azab seseorang. Namun ini dibantah oleh para ulama, bahkan dibantah oleh ulama Syafi'iyah sendiri ya, bahwasanya yang benar tidak disyariatkan baca Quran di kuburan karena pendalilannya kurang tepat. Nabi SAW waktu menancapkan pelepah korma, Nabi hanya melakukannya sekali. Nabi hanya melakukannya sekali dan tidak ditiru oleh para sahabat. Kemudian Nabi tahu dua-duanya sedang diazab, ya. Dua-duanya sedang diazab, ya. Jadi kalau kita datang terus kita tancap pelepah korma, seakan-akan kita dituduh orang ini sedang diazab, ya. Kita enggak tahu diazab atau tidak. Sehingga ada sebagian orang lagi akhirnya taruh kendi isi air supaya basah terus, ya. Supaya basah terus, ya. Oleh karena yang benar itu hanya syafaat Nabi. Jadi Nabi mendoakan, ya Allah, kurangilah azab dua orang ini, syafaatku berlaku selama pelepah korma masih apa? Basah. Jadi bukan karena pelepah kormanya mengurangi azab. Ini tidak logis. Apa hubungan pelepah korma yang basah dengan dikurangi azab? Tetapi terkurangnya azab tersebut karena syafaat siapa? Nabi SAW. Nanti hanya ada orang, sudah enggak usah pelepah korma, tanam korma di kuburan. Biar basah terus. Jadi yang benar, kita tidak, jadi ini masalah khilafiyah tentang baca Quran di kuburan. Ingat masalah khilafiyahnya, kalau dia baca Quran dalam rangka memberi manfaat kepada mayat, bukan sebagian orang yang baca Quran merasa pahalanya lebih besar di situ. Itu salah. Seperti dia baca Quran di kuburan wali, dia merasa lebih afdol. Kalau itu bid'ah, jelas. Yang dibolehkan ulama Syafi'iyah, sebagai ulama Syafi'iyah adalah baca Quran untuk beri manfaat kepada mayat, karena mayat tidak bisa mendapatkan lagi, tidak bisa beramal lagi. Bukan kita ke situ ngambil manfaat dari mayat. Jadi banyak dikatakan ziarah-ziarah yang bid'ah itu adalah datang ke kuburan untuk mengambil manfaat dari mayat. Padahal seharusnya sebaliknya, mayat yang butuh bantuan kita kepada mereka dengan mendoakan apa? Mereka. Dan yang benar, tidak perlu baca Quran di kuburan, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah-rumah yang tidak pernah dibaca Quran seperti apa? Kuburan. Ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat baca Quran. Wallahu a'lam bishawab.